Itu bagus. Uang juga. Assalamualaikum, jawabnya waalaikumsalam. Nama ini tuh gitu. Kalau apa kabar? Jawabnya kabar baik. Itu yang ngompas pulang. Kalau selamat malam, jawabnya selamat malam juga. Kalau salam juang, jawabnya berjuanglah sendiri. Persis waktu saya diusir mama dari Lampung. Elun, berjuanglah sendiri. Sambil melempar koper. Kosong. Dapat ilham dari mana? Habis saya datang ke Jakarta untuk mewujudkan impian jadi stand up comedian. Saya cari beli buku, cari mentor. Saya cari beli buku, cari mentor. Berlutut. Orang-orang di jalanan sambil berlutut. Ya, semua saya lakuin untuk jadi stand up comedian. Besok kayak di TV itu yang gak lucu aja terkenal. Ternyata sulit jadi stand up comedian. Harus punya jokes, berset up punch, set up di depan. Gak lucu, lebih panjang. Pas di belakang, lebih pendek. Lucu, harus lucu. Tak boleh ketukar. Tapi saya putusin tetap ikut audisi Suci 7 Kompas TV. Lalu ternyata juga masih sulit. Kita harus kuasain 6 teknik terdahsyat stand up. Di samping masih ada ratusan teknik yang lain yang harus kita kuasain. Kesan aja jurinya tegang-tegang. Harus kuasain ratusan teknik itu. 6 teknik. Mimicking, observation, comparison, callback, rule of three, simile. Itu perumpamaan atau kiasan. Mulut monyong aja kayak bajai, mondar mandir aja kayak fotokopi, bolak balik aja kayak kayak setrikaan. Nyerocos aja kayak senapan mesin. Melotot-lotot aja kayak juri. Saya Elun, selamat pagi, salam juang.